la vida al dalt. Ai, panarà i cau caureira, tirant un tu l'amor. Tu cura i panarà i nau, sigui guini, ni sigui guini, gata la vida al dalt. Guri guri gau, guri guri gau, tu la gato la guimu, tu caure ariam. Cura tali, diru. Oke teman-teman, jadi hari ini aku tadi kalian lihat aku dari Ende ke sini, sekarang aku lagi di Jawa dan aku lagi di kampung adat Bena. Ini di sini dan ini ada masnya, aku pakai ojek dan kalian lihat aku bawa tas aku dua-duanya karena aku nggak bakalan nginap di sini. Sebentar setelah explore beberapa desa aku bakalan lanjut ke Ruteng. Jadi kalau kalian mau lihat ini kayak gimana, tonton terus video ini. Ini ada pusat informasi di sini. Kalau kalian mau tahu. Berapa tante saya? Untuk domestik 20. 20 ya. Oke, jadi aku bakal titip tas aku di sini aja karena itu besar. Jadi kita harus pakai selendang ini ya, teman-teman. Oke. Di puncaknya tuh dia view-nya lebih bagus. Oke, teman-teman, jadi ini dia perkampungannya. Di sini juga ada cewek ini yang lagi nenun. Bagus. Oke, jadi kita harus naik tangga ini. Ups, untuk sampai ke oh, ini ada kayak kita bisa lihat semuanya dari sini. Wow. Bagus. Keren. Oke, teman-teman. Jadi warga lokal tuh mereka masih tinggal di perkampungan ini dan kalian lihat di sini mereka banyak jual souvenir kayak kain tenun gitu. Aku nggak tahu ya harganya berapa. Dan di tengah sini ada rumah kecil ini, aku nggak tahu apa. Terus di sini ada kayak pendopo gitu. Ya, bagus. Dan itu tuh kalian kalau lihat ya di sini banyak kayak tulang-tulang apa? Tanduk kerbau gitu. Kalau kalian mau beli sarung ini organik. Ini buat ya organik ini 300, yang kecil 250. Silakan kalau mau beli. Terus ada di sini. Terus di sini juga ada kayak mok-mok gitu dari bambu. Bagus ya. 10.000. Ya, ini 10.000 aja. Oke. Jadi kayak gini, terus ada yang atas, aku belum naik di atas ya. Dan ini kayak gini dan tadi kita datang dari sana depan sana. Bagus banget dan kalian juga bisa foto-foto dari sana karena ada orang yang berdiri di jalan sana. Oke teman-teman, jadi aku udah naik ke atas, tadi kita dari bawah ya, jadi wow, ini pemandangannya jadi lebih bagus banget. Jadi di atas kayak gini pemandangannya, bagus. Tadi aku di bawah situ sama ada itu. Oke, jadi intinya yang di Bena yang bakalan kalian lihat yaitu perkampungan kayak gini, tapi ada turis juga, jadi kalian juga harus sopan ya, karena ini rumah orang. Jadi jangan terlalu ngambil foto kayak gitu, aku rekam tapi aku ngajak ngobrol dulu kayak gitu. Dan aku nggak tahu ya tentang batu-batu ini karena aku nggak ada guide dan kebanyakan nggak punya guide ya. Ada batu-batu ini bagus banget, tenang, cantik banget dan rumah-rumahnya ini rapi ya teman-teman. Dan wow, pemandangan gunung-gunung di sana mungkin kalian nggak bisa lihat dengan jelas tapi itu indah banget. Ini jam 12 siang tapi nggak panas. Oke, jadi di sini lagi, aku di sini lagi sama om ini lagi buat menang. Saya orang Kupang, tante. Tapi lagi jalan-jalan nih, ini lagi ngobrol sama tante dan om di sini lagi buat menang. Iya kan, kami jemur supaya kering, tante. Tidak, kami kan masih muda jemur. Oh, jadi tempat itu. Nah, begini. Ini kan dulu dia muda tuh. Oh iya, biasa juga jemur. Kami begini. Kalau tidak sebab ada ipar, ya. Itu yang apa? Dia ini untuk minang. Kuning-kuning tuh. Dia senang makan. Kalau kuning yang masih hijau-hijau dia. Iya. Ya, jadi mau nginang ini teman-teman adalah apa? Ini pinang, ini sirih, ini kapur. Yang ya. Putih itu kapur, hijau itu tidak siri. Pakai buah ya. Kadang kami juga pakai buahnya. Karena kami di sini kadang buahnya. Oh ya. Iya. Terus pakai tembakau. Iya. Kalau orang Sabu yang laki-laki tembakau taruh di atas, yang perempuan di bawah. Teman-teman, aku nggak tahu kalian tahu ini namanya alu sama lesung yang untuk buat beras supaya berasnya kulitnya terpisah dari berasnya.
Dan aku masih ngobrol sama tante dengan om di sini. Oke teman-teman, jadi itu dia kampung Bena, kampung adat yang ada di Bajawa. Jadi ini masyarakatnya mereka masih tinggal di sini ya. Jadi kalau kalian ke Bajawa mungkin kalian bisa mampir dan kalian bisa ngobrol sama bapak-bapak ibu-ibu di sini, mereka ramah banget. Dan ya aku juga ngobrol cukup panjang dan mereka pokoknya ramah deh. Oke teman-teman, jadi untuk video hari ini itu aja. Aku bakalan lanjut ke desa berikutnya, tapi aku bakalan buat di video yang berbeda. Sampai jumpa lagi. Ai panarai kau kau deida, jina no tulamo. Tukurai panarai nau sigigini, sigigini gata love tau. Guri guri gaun, guri guri gaun tulamo.